Dilansir dari Indonesia.com, 2 gol Hojlund saat melawan Luton Town membuat Hojlund mencetak rekor sebagai pemain termuda yang mampu mencetak gol dalam 6 laga beruntun di Liga Inggris. Hojlund berhasil mengukir hal tersebut dalam usia 21 tahun 14 hari. Penampilan gemilang Hojlund saat ini sekaligus jadi balasan atas performa buruk Hojlund di awal musim. Hojlund tak bisa mencetak gol maupun assist dalam 14 laga awal saat ia bermain di Liga Inggris. Saat itu Hojlund mendapat kritikan keras lantaran tidak mampu menunjukkan potensinya di Liga Inggris. Padahal saat tampil di Liga Champions, Hojlund bisa menggelontorkan 5 gol. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.